Siapa yang kangen dengan makanan tradisional tempo dulu? Selain cagar budaya, Pasar Kota Gede adalah surganya jajanan, baik jajanan tradisional maupun jajanan masa kini. Pengen tahu apa saja yang ada di sana? Berikut informasinya. Tak cuma wisata budaya dan alam, Jogja juga punya ragam koleksi jika kita ingin berwisata kuliner. Ada satu lagi nih yang gak boleh ketinggalan kalau lagi di Yogyakarta, yaitu mengunjungi Pasar Kota Gede. Menjadi pasar tertua yang ada di Jogja, di sini pasarnya menjual berbagai makanan dan cemilan tradisional yang sudah mulai susah dicari. Ada apa aja ya? Yuk langsung masuk aja. Pasar Kota Gede adalah pasar tertua di Yogyakarta. Pasar ini dibangun di masa Kerajaan Mataram, tepatnya pada masa pemerintahan Panembahan Senopati abad ke-16. Dikenal akan pusatnya jajanan khas Yogyakarta, bangunan Pasar Kota Gede adalah cagar budaya yang menyimpan nilai historis asimilasi budaya dari berbagai latar belakang ras. Tak cuma beragam keperluan rumah tangga, satu hal yang tak boleh terlewatkan adalah berburu jajanan pasar. Mulai jajanan masa kini hingga jajanan zaman old tersedia lengkap. Dan pilihan saya jatuh kepada kue clorot. Kue yang dibalut janur daun kelapa ini udah jarang saya temuin nih di toko-toko kue. Wah, benar kan? Di sini tuh nggak cuma jual jajanan pasar aja, di sini juga jual cemilan yang udah ada dari zaman dulu tapi sekarang udah lumayan susah dicari. Kayak ada kue ini nih, kuping gajah. Terus ada kue kembang goyang. Ya ampun, ini kalau lebaran nih makannya ini dulu. Sama ada kue warna-warni. Ini namanya kue apa ya, Bu ya? Game ya? Yeah. Selain harganya yang relatif murah, di sini pengunjung bisa membeli cemilan kiloan. Jadi mau borong 1 kilo, 2 kilo, atau 10 kilo nih. Gak heran kan pasar ini selalu ramai dari pembeli, baik dari Jogja maupun luar Jogja. Di sini tuh jauh lebih lengkap, terus banyak makanan-makanan yang jadul udah gak ada gitu kan. Kita di sini banyak gampang nyarinya gitu. Jadi mau mengenalkan anak dari kecil buat tahu makanan zaman dulu tuh kayak apa gitu. Jika ingin berburu jajanan langka, datang aja ke Pasar Kota Gede di Jalan Mondorakan, Kota Gede, Yogyakarta. Untuk harga, dijamin gak bakal menguras kantong kok. Selain wisata kuliner, kita juga bisa bernostalgia dengan jajanan tempo dulu. Yeay, ini dia nih hasil belanjaan saya berburu makanan dan cemilan di Pasar Kota Gede tadi. Ada kuping gajah, terus ada kue jahe, ada kue kembang goyang, wah banyak juga nih. Ada game, terus endok glodok, dan yang terakhir kue celorot. Wah, dari semuanya ini yang favorit saya sih ini ya, kue jahe yang bentuknya orang. Biasanya sih ketemunya kalau acara-acara besar aja ya. Kalau kamu sukanya sama yang mana nih? Alicia Mediana, Vicky Muhammad, melaporkan untuk NET.